如果我说不呢？足的修炼资源如何提升修为又如何？长空有一事不明，想问家主。因为这些丹药你捅了多大的窟窿？养琴就要弹劾我？为家族探寻灵矿，经营药草。Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan alur cerita Peerless Battle Spirit. Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan Chinan yang telah berhasil menemukan kolam roh energi spiritual. Dia pun bermeditasi di sana dan setelah itu kekuatannya pun meningkat. Setelah dari sana dia pun menelusuri peta yang dia dapatkan dari pengawal keluarga Fang. Namun ternyata dia tidak menemukan harta karun yang berharga sama sekali. Dan setelah itu dia pun kembali pulang menuju tempat keluarganya. Nah geng, akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Wokelah, tanpa banyak omong lagi kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Scene berpindah pada saat ini di tempat perkumpulan keluarga Chin. Semua orang terdiam dan tidak berani menggugat keputusan dari master keluarga Chin Tian. Namun sebenarnya mereka semua sangat keberatan karena seluruh keluarga harus mengumpulkan pil body tempering sebanyak 500 butir. Tapi mereka tidak berani menggugat karena takut Chin Tian marah. Chin Tian kemudian berkata karena semuanya sudah tidak ada yang protes lagi, maka pertemuan ini berakhir sampai di sini saja. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba datanglah Chin Changkong yang langsung menghadap patriark keluarga Chin. Dia bertanya kenapa mereka semua harus memberikan pil body tempering 500 butir kepada Chin Tian. Menurutnya itu tidak adil karena para murid lainnya hanya mendapatkan 2 butir pil body tempering per orang. Bahkan dirinya yang merupakan salah seorang dari jenius keluarga Chin hanya mendapatkan 10 butir saja. Semua tetua nampak terdiam karena sebenarnya mereka juga ingin berkata seperti itu namun tidak berani. Salah seorang tetua kemudian berkata bahwa Changkong jangan banyak tanya kepada patriark keluarga Chin tentang urusan ini. Karena sekarang urusan tersebut telah menjadi keputusan dari patriark keluarga Chin. Namun ternyata Chin Changkong tidak terlalu memperdulikan perkataan dari tetua tersebut. Dia kemudian berbalik kepada patriark tentang alasan kenapa dia ingin memberikan 500 butir pil body tempering kepada Chinan. Jika patriark tidak memiliki alasan, maka kedepannya patriark kemungkinan tidak akan dipercayai lagi oleh anggota keluarga Chin lainnya untuk memimpin. Patriark keluarga Chin kemudian berkata bahwa dia memberikan 500 butir pil body tempering karena dialah yang mengelola semua sumber daya milik keluarga Chin. Mendengar alasan tersebut terlihat Chin Changkong tidak terlalu puas, namun dia mengucapkan terima kasih atas jawaban dari patriark. Chin Tieba kemudian berdiri dan berkata bahwa meskipun patriark adalah orang kuat, namun tidak akan mampu melindungi keluarga Chin sendirian. Dan jika sumber daya hanya diberikan kepada seorang saja, maka bagaimana caranya untuk meningkatkan kultivasi para anggota keluarga Chin lainnya? Apakah patriark berani melindungi semua orang anggota keluarga Chin sendirian karena yang lainnya pasti tidak akan memiliki kemampuan alias lemah? Karena mereka tidak mendapatkan pil untuk meningkatkan kultivasinya. Hampir semua tetua yang ada di sana mendengar itu sekarang tersadar. Mereka semua bertanya-tanya satu sama lain bagaimana kedepannya nasib keluarga Chin jika diserang oleh keluarga luar. Sedangkan pastinya kultivasi mereka tidak akan meningkat karena tidak mendapatkan pil obat. Beberapa saat kemudian Chin Tian berdiri dan berkata bahwa dia tidak akan merubah keputusannya. Dia akan tetap memberikan 500 butir pil body tempering kepada anaknya yaitu Chinan. Mendengar itu Chin Tieba nampak sangat marah dan berkata bahwa Chin Tian egois dan tidak memikirkan keselamatan keluarganya. Chin Tian!
Cin Tieba kemudian berkata, sepertinya mereka semua harus menurunkan Cin Tian dari gelar patriark keluarga Cin. Dan sekarang mereka semua harus memilih lagi patriark yang baru untuk memimpin keluarga Cin. Pada saat ini, Cinan telah sampai di halaman papiliun keluarga Cin. Cinan berpikir sepertinya ayahnya telah menyiapkan banyak pil body tempering yang telah dipintanya. Setelah berada di rumah atau papiliun, Cinan bertemu dengan Paman Tiesan. Ternyata Paman Tiesan ada di sana adalah untuk mengantarkan 500 butir pil body tempering untuk Cinan. Setelah mendengar itu, dengan cepat Cinan menghampiri peti dan memeriksa pil body tempering yang sangat banyak yang ada di sana. Cinan kemudian bertanya kenapa ayahnya tidak datang bersama dengan Paman Tiesan ke sana. Paman Tiesan berkata bahwa saat ini patriark keluarga sedang menghadiri pertemuan keluarga. Dan akibat dari patriark ingin memberikan 500 pil body tempering untuk Cinan, sekarang dia sudah tidak menjadi kepala keluarga lagi. Karena semua tetua keluarga Cin tidak setuju jika patriark keluarga memberikan 500 pil body tempering kepada Cinan. Setelah memberitahukan hal tersebut, Paman Tiesan pergi dari tempat itu. Setelah mendengar berita dari Paman Tiesan, Cinan nampak sangat marah sampai-sampai mengeluarkan energi kekuatannya. Paman Tiesan yang belum jauh pergi dari tempat itu, dia sangat terkejut karena merasakan kekuatan yang luar biasa keluar dari tubuh Cinan. Sebenarnya saat ini, perkumpulan keluarga Cin masih belum dibubarkan. Hanya saja sekarang para tetua yang ada di sana sudah tidak setuju lagi jika Cin Tian menjadi patriark keluarga. Cin Tian kemudian mengungkit semua jasa yang pernah dia lakukan untuk keluarga Cin. Cin Tian berkata semenjak dia menjadi patriark keluarga, penghasilan tambang dan sebagainya meningkat pesat menjadikan keluarga Cin kaya raya. Selain itu, selama beberapa tahun ini Cin Tian memberikan banyak jasa untuk keluarga Cin. Selama ini juga Cin Tian selalu berusaha melindungi keluarga Cin dari serangan orang luar. Tapi ternyata hanya karena dia meminta 500 butir pil body tempering, sekarang para tetua malah menurunkan dia dari gelar patriarknya. Semua tetua sangat ketakutan karena mereka juga mengetahui bahwa kekuatan Cin Tian adalah yang terkuat di antara mereka. Cin Tieba kemudian berkata bahwa Cin Tian hanya menakut-nakuti keluarga Cin menggunakan kekuatannya. Sebenarnya sekarang yang diperlukan oleh keluarga Cin adalah pemimpin baru. Karena dengan begitu maka keluarga Cin akan berkembang pesat lebih hebat lagi. Dia juga memberitahukan semua orang bahwa saat ini anaknya yang bernama Cin Changkong telah diterima menjadi murid sekte Xuanling. Mendengar itu semua orang sangat terkejut karena mereka semua belum mengetahui bahwa Cin Changkong telah diangkat menjadi murid sekte Xuanling. Bahkan di sisi lain, patriark keluarga Cin yaitu Cin Tian juga sangat terkejut dan tidak menyangka jika Cin Changkong telah diterima menjadi murid sekte Xuanling. Beberapa tetua yang ada di sana berbicara satu sama lain bahwa sekarang sepertinya keluarga Cin akan semakin kuat. Karena Changkong adalah satu-satunya orang kota Lin Sui yang pernah diangkat menjadi murid oleh sekte Xuanling. Seorang tetua kemudian berdiri dan berkata bahwa saat ini memang benar jika Cin Tian sudah tidak cocok lagi menjadi patriark keluarga Cin. Beberapa tetua juga berkata bahwa saat ini Cin Tian sudah tidak layak menjadi patriark keluarga Cin lagi. Sekarang mereka semua memiliki harapan kepada Cin Changkong yang telah diterima menjadi murid di sekte Xuanling. Dan pastinya akan membawa keluarga Cin melambung dan ditakuti oleh keluarga lainnya. Seorang tetua kemudian maju sedikit dan berkata bahwa seharusnya Cin Changkonglah yang cocok mendapatkan 500 pil body tempering. Sedangkan Cinan tidak cocok untuk mendapatkannya karena dia hanyalah seorang sampah. Pada akhirnya semua tetua yang ada di sana setuju bahwa Cin Tian harus diturunkan dari jabatannya. Ketika mereka berteriak setuju untuk menurunkan Cin Tian dari gelar patriark, tiba-tiba muncullah MC kita Cinan ke tempat itu. Cinan kemudian berkata, apakah kau orangnya yang ingin menurunkan ayahku dari gelar patriarknya? Cinan berkata demikian ditujukan kepada Cin Tieba. Cin Tieba nampak sangat marah dan berkata bahwa berani sekali Cinan berkata seperti itu dan memasuki ruangan pertemuan dengan merusak pintu ruangan tersebut. Tidak lama setelah itu Cin Changkong berkata bahwa saat ini Cinan tidak pantas berlaga sok jago menggunakan gelar anak patriark keluarga. Karena saat ini Cin Tian telah diturunkan dari jabatannya.
Chin Tieba kemudian memerintahkan Chinan untuk segera pergi dari tempat itu. Karena masalah ini tidak ada hubungannya dengan anak yang masih bau kencur. Beberapa tetua yang ada di sana juga menyebut bahwa Chinan adalah anak sombong yang menggunakan gelar anak dari seorang patriark. Setelah itu semua orang tetua yang ada di sana semakin berteriak lagi agar Chin Tian segera diturunkan dari gelar patriarknya. Chin Tian kemudian memerintahkan Chinan untuk jangan ikut campur dengan urusan ini. Namun ternyata geng Chinan tetap tidak keluar dan berdiri gagah di sana. Beberapa saat kemudian, Chin Changkong menantang Chinan untuk baku hantam dengannya jika dia tidak menerima keputusan kalau ayahnya diturunkan dari jabatannya. Chinan kemudian menerima tantangan baku hantam tersebut. Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Okelah, sekian dari Mimin, sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.